Salam bahagia, selamat pagi, pukul 2 pagi, 24 hari bulan 8, 2019. Di pada pagi-pagi buta ini, saya ingin mengucapkan selamat tidur bagi yang dah tidur lah. Dan yang bagi yang belum tidur tu, selamat membuta. Jadi saudara-saudari, pada pagi ini, saya tak adalah nak merapu banyak, saya hanya nak tunjukkan lah kepada anda. Iaitu betapa berharganya duit shilling 1 sen Malaysia. Jadi saudara-saudari, ambillah peluang untuk merujuk kepada siri parlimen dahulu. Ya, jadi siri ini bermula daripada tahun 67 sehingga 1973. Jadi bahan utama untuk menghasilkan duit shilling siri parlimen ini adalah tembaga ataupun orang putih panggil copper. Ya, cantik dia punya bunga-bunga tu. Jadi saudara-saudari yang dihormati sekalian, pada tahun 1973 juga ada dihasilkan duit shilling 1 sen ini daripada copper clad. Kita ada juga hasilkan copper clad steel. Jadi maksudnya ada salut dengan keluli. Jadi pada tahun 73, tahun saya lahirlah. Ya, tahniah berlakulah penghasilan 2 keping ataupun 2 versi duit shilling 1 sen. Jadi ini menjadikan versi bagi keluli itu, yang bersalut keluli itu rem. Apa sebabnya? Sebabnya pada tahun 73 yang tembaga tu banyak tetapi yang bersalut dengan keluli tu sikit sangat. Jadi oleh kerana bilangan sikit, jadi sebab itulah yang dihasilkan bersalut keluli itu lebih berharga. Sekeping mungkin mencecah ribu ringgit. Yang terbaru lelongan RM4,000. Wah, boleh buat duit betul. Dan pada tahun 73 sehingga 1988, kita pergi 76 dululah. Pada 1973 sehingga 1976, ditukar lagi bahan membina duit shilling 1 sen ini. Kita gunakan bukan tembaga lagi, tetapi tembaga yang telah bersalut keluli. Pada tahun 76 juga ada terhasil kempingan rare yang disebut duit shilling 1 sen tahun 76 yang dihasilkan daripada bahan tembaga saja. Jadi betul-betul pelik lah. Maknanya tahun 73 dan 76 berlakulah dua penghasilan duit shilling 1 sen bagi versi dua-dua tahun itu. Kedua-duanya ada rare mereka. Jadi oleh itu, jika anda ada duit shilling 1 sen, ya jengok-jengoklah tahunnya. Dan sila ambil batang magnet, dan jika tahun 73 melekat pada magnet, maka itulah yang dipanggil sebagai duit shilling 1 sen tahun 73 bersalut keluli. Maka itu yang rare. Dan jika anda menemui duit shilling 1 sen tahun 76, ya silalah ambil magnet anda itu ke tulang bongkar magnet anda itu, dan cubalah lekatkan kepada duit shilling 1 sen 76. Jika tak melekat, maka itulah tembaga. Tembaga pada tahun 76, duit shilling yang dihasilkan daripada tembaga tahun 76 merupakan duit shilling rare. Dan itulah yang mencecah ribuan ringgit. Wah, bertuah betul. Jadi saudara-saudari, duit shilling 1 sen mula keluar pada 12 Jun 1967. Sebelum itu, penghasilan duit shilling 1 sen adalah di bawah British Borneo. Ya, petak
Tapi untuk tahun 67 ini, ya, bentuknya ialah bulat.